Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel ini. Di video kali ini kita akan bagi-bagi tips cara mengubah warna tulisan di WhatsApp agar jadi berwarna. Buat kamu yang bosan sama tulisan teks WhatsApp yang gitu-gitu aja, pas banget kamu nonton video ini. Oke, kita gas. WhatsApp merupakan salah satu aplikasi pesan yang paling banyak digunakan. Yang membuat para pengguna tetap setia dan tak meninggalkan WhatsApp adalah lantaran sistemnya yang selalu diperbarui dan tak pernah ketinggalan zaman. Sejak dirilis pertama kali pada tahun 2009, WhatsApp terus menambah fitur-fitur yang sangat berguna bagi kehidupan manusia untuk berkomunikasi. Beberapa fitur bahkan sangat menarik. Salah satu fitur yang baru diluncurkan oleh WhatsApp beberapa waktu lalu adalah View Once. Dengan fitur ini, kamu hanya bisa melihat satu kali pesan video atau foto yang dikirimkan oleh orang lain. Setelah terbuka, pesan tersebut akan berubah dan bertuliskan unfinished. Selain fitur ini, WhatsApp juga memiliki fitur menarik lainnya. Tahukah kamu kalau kamu bisa mengubah warna tulisan di WhatsApp? Mengubah warna tulisan WhatsApp dapat dilakukan dengan bantuan aplikasi WhatsApp Blue Text. Ada beragam warna dan gaya teks yang bisa dipilih. Kamu tidak perlu melakukan root di smartphone yang kamu gunakan untuk memanfaatkan aplikasi ini. Cukup unduh di Play Store, lalu buka aplikasinya dan ikuti langkah-langkah berikut. Oke, untuk mengubah warna tulisan WhatsApp mungkin akan membuat aktivitas chatting atau pesan kamu semakin seru dan tidak membuat kamu jenuh. Oke, yang pertama, kamu download aplikasi WhatsApp Blue Text di Play Store. Setelah berhasil di-download dan install, kamu masuk ke aplikasinya. Oke, inilah beranda aplikasinya. Kemudian kamu pilih panci teks. Pada kolom yang tersedia, ketik pesan yang ingin kamu tulis. Selanjutnya akan tampak banyak pilihan data style dari aplikasi ini. Pilihlah yang berwarna biru atau yang lainnya. Kemudian setelah kamu menemukan pilihan teks yang kamu sukai, kamu akan diberi 3 pilihan, yakni copy text, WhatsApp, dan share text. Karena kamu akan mengirimkan tulisan berwarna ini ke WhatsApp, kamu bisa pilih copy text atau WhatsApp. Saya lebih suka pilih copy text agar biar cepat, tapi terserah kamu juga gimana sesuai keinginan kamu. Setelah kamu copy text, kemudian kamu pergi ke WhatsApp, kamu buka aplikasinya, kemudian kamu pilih kontak mau dikirim kemana, kemudian kamu buka kontaknya atau pesannya, kemudian salin teks tadi atau copy, maka akan muncul seperti ini. Selain mengirimkan pada teman, kamu juga bisa mengirimkan tulisan berwarna ini ke status WhatsApp kamu sendiri. Oke, itu dia sekilas tutorialnya. Semoga bermanfaat buat kamu yang jenuh dengan tulisan WhatsApp yang itu-itu aja. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.